Halo Sam, pie kabare? Kembali lagi dengan saya Rudi Santoso dan selamat datang di channel Kubuk Modern. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe guna membangun channel ini karena membuat channel itu wangel Sam. Pada video kali ini, saya akan membuat desain ruang imam pada masjid atau musholah. Pada lembar kerja ini, saya sudah menyiapkan draft desainnya untuk ruang imam dan masjid, atau musolah yang akan kita buat. Mengingat durasinya cukup panjang, saya hanya akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Oke, tanpa banyak cincol, langsung aja kita mulai saja tutorial kali ini. Pertama, saya akan menggunakan polyline tool, dan saya menarik garis untuk membuat frame bagian dalam. Selanjutnya, saya menggunakan slab tool. Kemudian ketebalannya saya set 4 cm. Kemudian saya tekan space dan klik kiri pada area yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian pada titik hitam saya klik dan saya pilih Offset All Edge. Dan saya input 5 cm. Kemudian pada titik hitam saya klik lagi dan saya pilih subtract from polygon. Kemudian saya pilih area garis bawah dengan menekan space plus control dan klik. Sebelumnya saya akan membuat garis lurus di bagian tengah. Yang nantinya saya akan gunakan untuk duplikasi mirror. Oke, pertama saya akan menggunakan circle tools. Kemudian saya akan membuat lingkaran di salah satu objek. Kemudian saya menggunakan slab tool. Sesuai dengan lingkaran tersebut. Selanjutnya pada titik hitam, saya klik dan saya pilih offset all edge. Kemudian pada titik hitam saya klik kembali dan saya pilih subtract from polygon. Selanjutnya saya akan memperbanyak lingkaran tersebut. Menggunakan multiply untuk garis lingkar paling atas, kemudian saya juga akan memperbanyak ke arah bawah dengan cara yang sama. Kemudian saya pilih semua lingkaran yang sudah kita buat. Kemudian saya akan duplicate mirroring dengan cara Ctrl Plus, Shift dan M. Selanjutnya saya akan memperbanyak lingkaran berdasarkan pola ini. Dengan cara sama seperti sebelumnya. sekarang semua ornamen sudah kita buat. Tapi ada beberapa ornamen yang harus kita buang. Jadi langsung kita buang aja. Untuk ornamen yang tidak terpakai. Sekarang ada bagian lingkaran yang harus kita potong, dan saya menggunakan split yang ada gambar kampak. Kemudian, saya lakukan hal yang sama untuk sebelah kiri. Selanjutnya, saya akan membuat pilar bagian dalam. Di sini, saya mulai menggambar menggunakan polyline tools, dan saya mulai menggambar mengikuti pola pilar tersebut. Oke, untuk bagian ini, saya percepat saja. Selanjutnya saya akan menggunakan slab tool pada area yang sudah kita buat sebelumnya Dan ketebalannya saya set 20 cm Kemudian pada titik hitam saya klik dan saya pilih offset all edge Kemudian saya akan memotong bagian bawah yang kelebihan menggunakan split tool. Kemudian saya akan membuat pilar bagian luar. Saya mulai dengan membuat garis batas menggunakan polyline tools. Selanjutnya saya akan membuat slab tool mengikuti garis batas tadi. Kemudian ketebalannya saya set 20 cm. Kemudian pada titik hitam saya klik dan saya pilih offset all edge. dengan ketebalan 15 cm. Kemudian pada titik hitam saya klik kembali dan saya pilih subtract from polygon. Dan saya lakukan hal yang sama untuk memotong bagian bawah. Oke, untuk melihat hasilnya saya cek di 3D perspektifnya. Kemudian setelah di tampilan tiga dimensi, semua objek saya convert menjadi more, kemudian saya atur ketinggiannya. Oke, okay, cukup sekian tutorial kali ini, dan untuk proses selanjutnya, tunggu video berikutnya, dah.